Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita dari Dioseta, Tumbal Manten. Dari kemarin manten-manten terus ya. Jadi ceritanya Bisma yang kelak menjadi ayah dari Danan berusaha menolong seorang gadis dari desa Sandi Alas menggagalkan sebuah ritual pengantin yang diadakan di desanya setiap 10 tahun sekali. Kenapa harus digagalkan? Karena pengantinnya merupakan sosok demit. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dingin. Hawa terasa begitu dingin di alam ini. Suara langkah dan teriakan tanpa wujud menghantui aku dan Dinda yang entah bagaimana bisa berada di alam yang tidak tersentuh oleh manusia ini. Walau aku memiliki kemampuan melihat sosok gaib, tapi berada di alam ini membuat semua sosok itu terlihat dengan jelas dan berbaur dengan manusia. Aku sendiri mulai sulit membedakan mereka dengan manusia bila hanya sekilas. Kiai sungguh langkir. Entah bagaimana ceritanya, sesosok kerbau cacat dengan bau yang mengerikan bisa menjadi perantara dari persatuan tubuh antara Ndoro Kantur dengan seorang manusia yang kali ini adalah Nuri. Membayangkan bagaimana seorang manusia harus bersetubuh dengan hewan saja sudah membuatku jijik, apalagi dengan seekor kerbau cacat. Mungkin berhubungan badan yang dimaksud bukan seperti apa yang kupikirkan. Mungkin ada cara tersendiri di ritual itu sebagai simbolik, tapi firasatku mengatakan tidak. Aku baru tahu ada desa yang dihuni lelembut sebanyak ini, ucapku memandang ke sekitar desa. Enggak mas, aku juga enggak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi kemungkinan semua demit-demit ini memang datang berkumpul menyambut hajatan yang akan diadakan di desa ini. Pernikahan gaib Nuri. Dinda mengangguk. Memang tidak aneh, sebuah tempat di mana makhluk-makhluknya mempercayai akan ritual pemujaan terhadap sosok gaib cenderung disukai oleh mereka, makhluk tak kasat mata. Di sini mereka merasa lebih mudah mencari mangsa mereka untuk disesatkan. Terus gimana kita mas? Tanya Dinda. Kita cari cara untuk kembali ke alam manusia dulu. Kalau seperti ini, kita hanya bisa melihat semua orang di sekitar kita tanpa bisa berbuat apa-apa, jawabku. Mas tahu caranya? Aku menggeleng sembari memperhatikan beberapa sisi desa. Mungkin bila kita bisa menemukan gerbang gaib yang menghubungkan kedua alam ini, kita bisa kembali. Kira-kira, kamu tahu tempat seperti itu di sini? Gerbang gaib? Dinda berpikir sejenak. Sepertinya, ia memang memiliki gambaran akan sesuatu. Apa mungkin ada di hutan kediaman Ndoro Kantur? Katanya keraton gaibnya ada di sana dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang diizinkan. Aku berpikir sejenak. Itu mungkin saja. Tapi bila yang dapat mencapai keraton gaib itu hanya mereka yang diundang, sudah pasti datang ke sana hanya menambah masalah baru. Ada kemungkinan lain? Dinda berpikir lagi sembari melangkah perlahan ke arah yang membuatnya cukup ragu. Aku gak yakin mas, tapi aku dan Nuri pernah main ke perbatasan sungai yang berada di hutan. Saat menjelang maghrib, Nuri mengaku melihat orang-orang berbaju kuno hingga prajurit-prajurit kerajaan dengan tubuh yang tidak lengkap, tapi hanya di sekitar tempat itu saja. Nah, antar aku ke sana, ucapku yang segera menyadari bahwa keberadaan makhluk-makhluk itu kemungkinan karena keberadaan batas gaib. Kemunculan makhluk-makhluk secara bersamaan seperti itu biasanya karena ada distorsi dimensi yang semakin kuat di antara batas hari. Yakin mas? Tapi kalau Nuri benar, berarti kita harus bertemu sama setan-setan menyeramkan itu, tanya Dinda. Tenang, mereka hanya arwah penasaran. Yang saat ini paling berbahaya
adalah setan-setan anak buah Ndoro Kantur, jelasku. Dinda pun mengerti dan menyetujui permintaanku. Lagi pula, sepertinya dia lebih memilih menyingkirkan rasa takutnya demi menolong adiknya. Aku dan Dinda menelusuri desa Sandi Alas hingga matahari mulai terbit. Saat itu juga, warga mulai meninggalkan rumahnya satu persatu untuk menjalani kegiatan sehari-harinya. Tetap saja, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat kami. Hanya saja, keberadaan sosok-sosok setan di desa ini tidak sebanyak saat malam tadi. Walau matahari sudah menampakkan sinarnya, di alam ini suasana tetap terasa seperti perbatasan malam dan pagi. Cahaya tidak menyilaukan seperti biasanya. "Nuri gimana, Mas? Mereka akan menikahkan Nuri siang ini?" tanya Dinda. "Tenang, ritual pernikahan adat membutuhkan banyak prosesi. Kalau kita bisa menghalangi Ndoro Kantur, ritual mereka tidak akan ada artinya," balasku. Dinda cukup tenang mendengar jawabanku. Walaupun sebenarnya ucapanku tadi hanyalah dugaanku saja untuk menenangkan Dinda. Dengan langkah yang cukup cepat, kami melintasi rumah-rumah kayu yang terpisahkan oleh kebun-kebun. Beberapa kali kami berpapasan dengan warga desa yang tengah mengendarai sepeda ontelnya dengan membawa pakan untuk ternaknya. Namun, tetap saja, kami tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kami mulai memasuki ke wilayah hutan yang menuju ke arah sungai. Masih ada jalan setapak di sini yang terbuat secara alami dari langkah kaki warga yang sering melintasinya. Suasana menjadi semakin gelap di tempat ini. Aku menduga cahaya matahari tak sepenuhnya bisa menembus alam ini. Setelah memasuki hutan cukup dalam, di tengah jalan tiba-tiba Dinda terhenti. Dinda menoleh ke arah salah satu pohon besar yang umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Ia menelan ludah melihat sesuatu yang berada di sana. Ada seorang nenek berpakaian sinden. Ia duduk meringkuk di antara akar-akar pohon sembari melirik kami dengan mata yang tajam. Rambut putihnya terurai dan kulit keriputnya seolah menandakan umurnya sudah ratusan tahun. Sosok nenek itu dikelilingi beberapa ekor ayam dan di antaranya sudah menjadi bangkai. Aku sedikit gemetar melihat sosok itu. Ia mengangkat kepalanya, menatap kami, dan tersenyum dengan cairan merah yang menetes dari mulutnya. Darah. Tatapannya saja sudah membuatku cukup gentar. Aku benar-benar tidak berharap sosok itu akan mendekati kami. "Jadi, dia benar-benar ada?" gumam Dinda dengan raut wajah yang tidak jauh berbeda denganku. Ia pun pucat melihat sosok nenek berpakaian sinden itu. Dia siapa, Dinda?" "Nyi Sangkir." Dinda menceritakan bahwa warga desa Sandi Alas masih sangat mempercayai tentang keberadaan sosok-sosok penghuni tempat keramat. Salah satunya adalah pohon besar ini. Katanya, setiap hitungan weton tertentu, warga desa akan menyembelih ayam dan memasang sesaji di pohon ini. "Itu adalah persembahan untuk Nyi Sangkir yang menghuni pohon ini," kata mereka, ucap Dinda. Sosok nenek itu masih memperhatikan kami, walau posisi kami sudah berjalan cukup jauh. Aku sama sekali belum tenang sebelum nenek itu hilang dari pandangan kami. "Aku lihat kamu, Nduk." Terdengar suara nenek itu sayup-sayup sebelum kami semakin menjauh. Wajah Dinda pucat. Terlebih sekarang ia tahu ada sosok itu yang memperhatikannya setiap pergi ke sungai. Setelah ini, mungkin apa yang dipikirkan Dinda setiap pergi ke sungai dulu akan berbeda dengan setelah ini. Mungkin saja ia akan selalu terbayang-bayang wajah nenek itu. Dinda selama ini menganggap hal itu sebagai kepercayaan saja. Tapi saat ini, akhirnya Dinda melihat sendiri sosok yang dimaksud oleh warga-warga desanya. "Setiap hal yang diturunkan oleh leluhur kita pasti punya maksud dan tujuan. Kamu beruntung bisa mendapat jawabannya langsung," ucapku. "Berarti ritual tumbal ayam dan sesaji itu bukan hal yang salah?" tanya Dinda. "Untuk itu kamu harus memahami sendiri. Saat sudah waktunya,
kamu akan bisa menjawab hal itu dengan mudah." Kami pun melanjutkan perjalanan hingga mulai terdengar suara gemericik air. Sungai yang dimaksud oleh Dinda sudah terlihat tidak jauh dari pandangan kami. Dinda memberitahu tempat yang ia maksud, cukup jauh dari ujung jalan setapak tadi. Dinda mengantarkanku ke sisi sungai dengan aliran yang deras dengan batu-batu besar yang membelah alirannya. Aku menduga memang jarang orang yang mendatangi sisi sungai ini. Bagian sungai ini jarang didekati warga. Selain karena pernah ada yang melihat setan di sini, aliran sungai di sini juga berbahaya, ucapnya. Aku mengangguk mengerti. Aku pun mulai berkeliling mencari celah yang dimaksud oleh Dinda. Seandainya ada makhluk gaib yang bisa muncul di tempat ini, pasti ada cara agar kami bisa meninggalkan alam ini juga. Tidak ada yang salah dengan ucapan Dinda. Aku memang merasakan residu-residu kekuatan gaib yang sebelumnya berada di wilayah ini. Dari jauh atau dari sisi yang tak bisa kutebak, aku mendengar suara-suara aneh. Ada suara erangan kesakitan, suara tangisan anak-anak dan wanita, dan terkadang suara tawa melengking. Dinda ikut mencari suara-suara itu. Namun entah bagaimana, kami tidak bisa mendengar wujud dari asal suara itu. Apa dugaanku salah, Mas? Kita di alam gaib, bukannya bila ini tempatnya, harusnya kita bisa melihat mereka, tanya Dinda. Aku tidak menjawab Dinda. Aku belum mau menyerah mencari petunjuk di tempat ini. Bila cerita Dinda benar, memang kemungkinan besar ada batas dimensi di tempat ini. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Suaranya seperti langkah kaki manusia, namun setengah terseok. Aku menarik Dinda mendekat untuk berhati-hati dengan siapapun sosok yang mendekat. Ini tempat yang benar, hanya waktunya saja yang belum tepat. Tiba-tiba, terdengar suara wanita dari salah satu sisi hutan. Aku dan Dinda menoleh dan mendapati sosok seorang perempuan yang mengerikan. Kulitnya banyak dipenuhi bintil. Bekas luka yang mengerikan terlihat di sekujur tubuhnya. Bahkan, hanya ada satu mata yang bersarang di wajahnya. Setengah wajahnya hancur. Terlebih bau menyengat tercium dari tubuhnya. Siapa? Siapa kamu? Mendengar ucapanku, sosok itu mundur beberapa langkah. Saat itu, aku baru menyadari bahwa sosok mengerikan yang mendekat itu mengenakan pakaian pengantin Jawa yang sudah robek-robek dan lusuh. Dinda yang awalnya takut mengernyitkan dahinya dan mendekat ke arah perempuan itu. Aku mencoba menahan Dinda, tapi sepertinya ia tahu apa yang ia perbuat. Mbak Tirah? Ucap Dinda tiba-tiba. Ia seperti mengenali sosok itu. Aku tidak mengerti maksud Dinda. Namun sosok perempuan itu semakin mundur dan menunduk. Walau begitu, aku melihat anggukan kecil dari sosok itu. Benar Mbak Tirah? Anak Pak Rasto? Sepertinya Dinda benar-benar yakin dengan siapa yang dilihatnya. Mengetahui hal itu, aku pun mendekati sosok perempuan itu dan memeriksanya. Manusia. Benar, dia seorang manusia. Dinda mendekat kepadaku dan sedikit berbisik di telingaku. Sepertinya ia berbisik agar ucapannya tidak menyinggung perempuan yang bernama Mbak Tirah itu. Betapa kagetnya aku saat mengetahui Tirah adalah perempuan sebelum Nuri yang dinikahkan dengan Doro Kantur. Kejadian itu sudah 10 tahun yang lalu. Saat itu, Dinda masih sangat kecil. Ia cukup sering bermain dengan Tirah. Namun ia tidak tahu ketika Tirah diputuskan untuk menjalani pernikahan tumbal ini. Yang aku ingat, Mbak Tirah itu cantik, sangat cantik. Ucapnya dengan wajah sedih sambil menatap pada sosok itu. Saat merasa mulai yakin, Tirah mendekat kepada Dinda dan menatapnya dengan satu matanya yang berkaca-kaca. Jangan Yondo, jangan sampai adikmu Nuri jadi pengantin Doro Kantur. Jangan sampai nasib Nuri sepertiku. Ucap Tirah dengan isak tangis. Mbak Tirah ini kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa nggak bisa kembali ke rumah? Tirah mengusap air matanya. Ia meminta kami mengikutinya ke tempat yang lebih hening dan tidak terganggu dengan suara arus sungai.
Tidak ada yang bisa kalian lakukan sampai perbatasan hari. Kalian baru bisa kembali ke alam manusia saat menjelang petang, ucap Tirah. Tapi kami harus menolong Nuri, balasku. Mbak Tirah menggeleng seolah mengisyaratkan bahwa tidak ada yang bisa kami perbuat saat ini. Ritual itu hanya urusan manusia. Ikatan sebenarnya antara Nuri dan Kiai Sungulangkir adalah saat malam datang. Kalian harus menyelamatkan Nuri saat itu. Jelas Mbak Tirah. Caranya? Tanya Dinda. Tenanglah, aku hanya bisa menceritakan apa yang terjadi padaku dulu. Kalian punya waktu banyak untuk ini. Mungkin saja dari ceritaku, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ucapnya. Memang wujud Tirah saat ini begitu menyeramkan, tapi tutur bicara dan sifatnya yang lembut membuatku merasa wujudnya saat ini bukanlah sebuah masalah. Tirah menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu ketika dirinya terpilih untuk menjadi pengantin gaib sesuai tradisi di desa Sandi Alas. Saat itu, ia pasrah dengan apa yang terjadi kepadanya. Bukannya tidak takut, tapi ia tahu bahwa ia tidak mungkin bisa menolak atau melarikan diri. Saat itu, Tirah hanya menanamkan di dalam pikirannya bahwa yang ia lakukan saat itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang terhormat dan akan menjunjung derajat orang tuanya. Setidaknya, hal terburuk yang terjadi dalam ritual ini adalah kematianku. Itu yang kupikirkan saat menerima keputusan warga untuk menikahkanku dengan Doro Kantur, Tirah berucap sembari merunduk. Namun ternyata pemikiranku salah. Tirah bercerita bahwa ia mengalami hal yang lebih mengerikan dari sekedar kematian. Aku tidak bisa membayangkan hal seperti apa yang ia alami. Namun raut wajahnya benar-benar menggambarkan trauma yang mendalam. Saat matahari tepat di atas kepala, Tirah dimandikan layaknya seorang pengantin pada umumnya. Ia didandani secantik mungkin layaknya bidadari yang jatuh dari kayangan. Bahkan ia mengatakan bahwa ia belum pernah melihat pengantin secantik itu sebelumnya. Lebih dari sekedar riasan, ada beberapa susuk yang ditanamkan di beberapa bagian wajah Tirah untuk menjadikannya terlihat menawan. Warga desa tidak ingin mengecewakan Doro Kantur dan memberikan persembahan terbaik untuknya. Saat itu saya sedih, tapi saya tidak bisa menangis. Ada susuk yang ditanamkan di mata saya untuk mencegah saya untuk menangis. Kata mereka, jangan sampai Doro Kantur tidak puas karena melihat saya menangis, ucap Tirah. Hatiku sakit mengetahui sebegitunya warga desa memperlakukan Tirah. Namun ternyata itu belum seberapa. Hajatan yang dilakukan sejak siang hari itu harus berlanjut sampai tengah malam. Alunan gending gamelan dan tari-tarian mengiringi prosesi penyucian Tirah. Sesaji dan kemenyan diletakkan di sekitar Tirah. Asap itu terus menyelimuti tubuh Tirah untuk menyatakan bahwa ia sudah siap menjadi bagian dari alam yang sama dengan Doro Kantur, alam gaib. Pekat, terlalu pekat asap yang menyelimuti Tirah bersamaan dengan iringan bacaan-bacaan mantra yang terdengar dari sesepuh desa yang faham dengan ritual ini. Suara ayam yang menolak untuk disembelih terdengar beberapa kali bersama genangan darah yang terlihat mengalir di bawah kaki Tirah. Ritual-ritual mengerikan itu terus terjadi, berentetan tanpa dapat Tirah ingat. Ia hanya terus berusaha meyakinkan dirinya agar tidak takut dan mampu menjalani takdirnya. Hingga saat langit memerah, keramaian itu terhenti. Saat asap kemenyan itu tersibak, mata Tirah terbelalak dengan keramaian yang berada di sekitarnya. Bukan hanya kerumunan warga desa, tapi sudah ada ratusan lelembut yang mengelilingi desa itu. Mereka semua menatap Tirah dengan wajah mengerikan, seolah bersiap memangsa Tirah kapan saja. Namun lebih dari itu, di hadapan Tirah sudah ada seekor kerbau hitam cacat yang juga sudah didandani.
Tirah sudah mendengar sedikit selentingan tentang apa yang akan terjadi antara dirinya dan kerbau cacat itu. Ia semakin takut. Namun dari belakang, sepasang tangan menggenggam daun, dan daun menutup kedua matanya. Seketika, Tirah pun kehilangan kesadaran. Tidak, Tirah tidak kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sayup-sayup, ia merasakan dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Sesekali ia melihat keberadaannya di sebuah ruangan berdinding kayu yang diterangi dengan sebuah lampu minyak. Ia merasa tubuhnya menari dengan sensual, seolah merayu sosok kerbau menjijikkan itu. Tirah merasakan semuanya. Ia merasakan bau yang menyengat. Ia merasakan bagian tubuhnya bergesekan dengan kerbau itu. Ia merasakan lidahnya menjilati setiap bagian dari kerbau itu tanpa terkecuali. Namun Tirah tidak dapat mengendalikan dirinya. Ia melakukan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia manapun pada kerbau cacat itu. Saat semakin malam, birahi kerbau itu mencapai puncaknya. Hal yang mengerikan semakin terjadi, di mana kerbau itu berusaha melampiaskannya pada tubuh Tirah. Gigitan, tusukan dari tanduk, dan hentakan kaki kerbau itu menghujam tubuh Tirah. Sewajarnya tidak ada manusia yang bisa hidup dari semua siksaan itu. Tapi anehnya, Tirah tetap hidup dengan semua rasa sakit yang semakin menghujamnya. Hingga saat pagi hendak datang, tubuh yang indah itu menjadi pelampiasan birahi kerbau cacat itu hingga hampir tak lagi dikenali. Kerbau itu mati setelahnya, dan sebelum matahari sempat menunjukkan sinarnya, ada sosok yang merobek perut kerbau itu. Sosok makhluk berwujud anak kurus bertubuh hitam dengan wajah yang mengerikan. Ia tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Ia melihat Tirah yang tergeletak, dan ia pun tersenyum senang. Akun Doro Kantur, kau mempelaiku yang akan membesarkanku dan melayani semua nafsuku, ucapnya sembari menghampiri Tirah yang sama sekali tidak mampu bergerak. Tirah memandang tubuh anak laki-laki bertubuh hitam yang berlumuran darah. Saat ia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, Doro Kantur yang berwujud anak laki-laki itu menjambak Tirah dan menyeret tubuhnya meninggalkan bangunan itu. Tidak ada siapapun di luar. Tubuh Tirah diseret menuju kediaman makhluk yang selama ini dipuja oleh desanya. Saat itu, ia baru mengerti bahwa siksaan yang terjadi semalam hanyalah permulaan. Aku dan Dinda tak bisa menahan emosi mendengar kisah Tirah. Sudah jelas, memuja makhluk gaib seperti Doro Kantur adalah perbuatan mengerikan. Apa mereka tidak pernah memikirkan hal seperti ini? Aku bukan pengantin. Aku jauh dari kata itu. Aku lebih pantas disebut pelacur untuk setan-setan pengikut Doro Kantur. Mereka menjadikanku pelampiasan nafsu, dan aku harus melayani mereka, ucap Tirah. Mbak, apa enggak ada yang bisa Mbak Tirah perbuat? Semua itu terlalu kejam. Dinda benar-benar geram, namun Tirah menggeleng. Semua cara sudah kucoba, bersembunyi, melarikan diri, bahkan hampir setiap hari aku mencoba membunuh diriku sendiri, tapi semua gagal. Aku sudah dikutuk untuk terus melayani setan-setan itu, ucap Tirah. Dari ucapan Tirah, aku yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nuri dan Tirah adalah menghabisin Doro Kantur dan menghentikan ritual setan yang sesat ini. Tapi, bagaimana caranya? Bagaimana caraku yang hanya seorang manusia yang bahkan kesulitan ketika menghadapi sosok pocong dan arwah penasaran biasa bisa mengalahkannya? Doro Kantur sudah dianggap sebagai sosok bau reksa yang dipercaya mampu memberikan berkah atau kutukan kepada desa Sandi Alas. Ia pasti memiliki kesaktian yang mengerikan yang membuatnya mampu mengendalikan pengikut-pengikutnya. Kalau ada kemungkinan untuk mengalahkan Doro Kantur, hanya malam ini saatnya, ucap Tirah. Maksudnya, Mbak Tirah tahu caranya, tanyaku. Aku tidak yakin. Tirah mengingatkanku tentang ceritanya yang menceritakan kemunculan Doro Kantur dari tubuh kerbau cacat itu. Menurutnya,
Wujud anak kecil itulah wujud terlemah Dorokantur. Ternyata, setiap 10 tahun, Dorokantur harus menikahi perempuan desa, memuaskan nafsunya, dan memuaskan nafsu setan-setan pengikutnya untuk mempertahankan kesaktiannya. Saat menjelang ritual, ia harus merasuki tubuh kerbau cacat yang kali ini dinamai Kiai Sungulangkir saat ritual berlangsung. Disitulah, ia akan kembali menjadi sosok setan berwujud anak kecil yang artinya kesaktiannya juga tidak akan sekuat wujud ia yang sebenarnya. Ketika ia merasuki Kiai Sungulangkir, saat itulah waktu yang tepat untuk menghabisinya. Walau dalam wujud terlemahnya, bukan berarti ia bisa disamakan dengan setan-setan biasa. Bahkan dedemit hutan sandi alas pun masih tunduk kepadanya, ucap Tirah. Aku mengangguk mengerti. Informasi mengenai hal ini saja sudah merupakan hal yang sangat membantu. Apa bangunan yang digunakan untuk ritual itu selalu sama? Tanyaku. Tirah mengangguk. Setiap 10 tahun, hanya tempat itu yang digunakan untuk ritual pengantin. Tirah menceritakan lokasi yang terletak di belakang bekas-bekas candi kecil di dalam hutan. Mendengar gambaran dari Tirah, Dinda segera menyadari di mana keberadaan bangunan itu. Terlebih, ia juga pernah melihat beberapa warga desa yang mengarah ke sana untuk merawat bangunan itu. Yang kupikirkan saat ini, mungkin saja bila aku bisa membunuh Kiai Sungulangkir yang sudah dirasuki Dorokantur, aku bisa menghentikan kengerian ini dan menyelamatkan Nuri. Namun aku tidak yakin ini semua akan semudah itu. Terlebih, aku tahu tidak mungkin tempat itu tidak dijaga oleh anak buah Dorokantur saat ritual berlangsung. Walau begitu, aku tetap berusaha untuk menenangkan Dinda, walau mungkin aku juga tidak bisa menyembunyikan keraguanku. Beberapa jam lagi senja datang. Batas maghrib ada di antara sungai ini. Kalian hanya perlu melintasi sungai itu melalui batu-batu besar itu saat matahari mulai tenggelam. Setelah ini, aku harus pergi sebelum ada anak buah Dorokantur yang melihat aku bersama kalian. Jelas Tirah. Mbak Tirah, gak ikut kami? Tanya Dinda. Tirah menggeleng. Ia mulai mundur beberapa langkah dari kami. Tidak bisa. Tubuhku sudah hancur. Aku seharusnya sudah mati. Aku bisa pergi karena sudah ada yang akan menggantikanku. Setelah malam ini, akhirnya aku bisa menjemput ajalku, ucap Tirah. Aku dan Dinda terdiam. Setelah semua siksaan yang Tirah terima, ternyata ujungnya adalah kematian. Apakah Tuhan tidak bisa sedikit saja memberikan kebahagiaan untuk Tirah yang sudah begitu tersiksa? Enggak, Mbak. Mbak harus hidup, ucap Dinda. Seandainya bisa, Dinda. Seandainya aku bisa hidup, aku ingin sekali menghabiskan waktu bersamamu, balas Tirah dengan satu matanya yang berkaca-kaca. Ia ingin menangis, namun sesuatu di balik matanya menahan air mata itu. Aku tidak peduli wajahmu, Mbak. Seandainya Mbak masih hidup dan bisa hidup, Dinda mau merawat Mbak Tirah, biar Dinda jadi adiknya Mbak Tirah, ucap Dinda sambil menghapus tetesan air dari matanya. Makasih, Dinda. Ketemu kamu saja, Mbak sudah senang. Mbak tidak menyesal. Titip doakan Mbak saja, biar roh Mbak Tirah bisa tenang dan tidak dendam setelah semua yang terjadi. Dinda pun akhirnya tak mampu menahan tangisnya. Aku berusaha menenangkannya, namun aku sendiri hampir tak mampu menahan air mata yang sudah berkaca-kaca di mataku. Pasti, Mbak. Kami pasti akan mendoakan yang terbaik untuk Mbak Tirah, ucapku. Tirah pun melangkah mundur kembali, memasuki sisi hutan tempat ia muncul tadi. Terima kasih, ucapnya bersama kegelapan hutan yang mulai menelannya dan menghilangkan wujud dari pandanganku dan Dinda. Aku mengelus punggung Dinda, berharap ia bisa mengikhlaskan kepergian Tirah. Ia masih menangis terisak. Aku tak bisa menahannya, terlebih ketika ia tahu apa yang akan terjadi pada adiknya setelah ini. Aku pun memandang sekitar hutan ini. Satu persatu mulai muncul sosok-sosok yang tadi hanya terdengar suaranya saja.
Ada warga desa dengan baju kuno dengan wajah pucat, prajurit kerajaan dengan bagian tubuh yang tidak lengkap, hingga sosok yang melayang-layang. Sepertinya mereka memang menanti senja untuk sesekali mengintip alam di mana mereka pernah hidup sebelumnya. Satu yang bisa kupastikan, sosok-sosok ini bukanlah anak buah Dorokantur. Mereka tidak saling menyinggung dan tidak peduli dengan keberadaan sosok lain di sekitarnya. Mereka arwah penasaran, tanya Dinda. Aku mengangguk dan menceritakan analisaku. Dinda cukup tenang mendengarnya. Aku pun mengajak Dinda mendekat ke sungai dan memintanya terus membacakan doa-doa yang kuajarkan sebelumnya. Mas mau semedi dulu, mungkin saja mas bisa dapat petunjuk, ucapku. Dinda mengangguk sembari terus menggumamkan doa-doanya. Kini ia tidak begitu takut memandang sosok mengerikan di sekitarnya. Ia mulai terbiasa. Suara arus air yang deras perlahan terdengar semakin tenang. Aku terlarut pada alam pikiranku yang membawaku pada sebuah ingatan. Saat itu, aku masih kecil ketika bapak mengenalkanku dengan eyang-eyang kami. Mereka menyambut bapak dengan baik dan merasa senang dengan kehadiran kami. Aku tak pernah bisa mengingat nama-nama mereka. Namun yang aku ingat dan tahu, mereka adalah orang yang menjaga peninggalan Trah Sambara, entah itu catatan silsilah, pusaka, atau bahkan ilmu kanuragan. Semoga Bisma bisa menjadi anak yang meneruskan kebanggaan Trah Sambara ya, Eyang, ucap bapak. Kamu ini ngomong apa? Kamu juga bagian dari Trah Sambara. Kami pun bangga memilikimu, sahut Eyang. Dulu aku tidak mengerti tentang perbincangan mereka. Namun saat sudah cukup dewasa, aku mulai mengerti tentang apa yang bapak maksud. Selama ini aku berpikir bahwa aku dan Bimo adalah anak yang berbeda. Ibu dan bapak sering kerepotan dengan keberadaan kami yang lahir dengan membawa hal yang berbeda. Keberadaan kami sangat dekat dengan hal berbau gaib, diikuti setan, ketindihan, bahkan terkadang kami tak mampu membedakan sosok gaib dan manusia hidup. Walau sebegitunya merepotkan, bapak dan ibu tetap berusaha melindungi kami. Kalau masalah yang kami hadapi sudah kelewatan, biasanya bapak meminta tolong kerabatnya untuk mengobati kami. Tapi, saat berada di antara sesepuh-sesepuh keluarga Sambara, entah mengapa, justru aku merasa bahwa aku merasa sama dengan mereka. Saat itu, aku diajak di sebuah rumah sederhana namun cukup luas. Bapak mengenalkanku satu persatu pada eyang-eyang yang ada di sana. Tidak hanya mengajakku bercanda, mereka juga menyentuh dahiku dengan jempolnya seolah memberiku restu. Aku melihat wajah bangga bapak saat itu, walau aku belum tahu bahwa ia bangga atas apa. Bapakmu itu orang hebat, Le. Sangat hebat. Saat kamu tumbuh besar nanti dan menjadi seseorang yang lebih besar dari bapakmu, kamu harus ingat pesan ini ya, ucap salah satu dari eyang yang ada di tempat itu. Iya, Eyang. Setelah selesai meminta restu pada semua sesepuh, samar-samar aku melihat sosok-sosok tak kasat mata berada di sekitar mereka. Ada sosok kakek bungkuk, prajurit gagah, pendekar, dan sosok lain yang tidak dapat kulihat dengan jelas. Di sebuah meja juga tersusun dengan rapi beberapa buah keris dan perhiasan yang aku yakin merupakan pusaka yang tidak biasa. Saat itu, ada sebuah pusaka yang sangat menarik perhatianku. Sebuah keris. Keris itu tidak memiliki warangka dan dibiarkan tergeletak begitu saja di meja. Entah, aku seperti merasa keris itu memiliki ikatan denganku, tapi aku tidak bisa menggambarkan bagaimana aku bisa merasakannya. Ada salah satu eyang yang memperhatikan ekspresiku dan keris itu. Ia sedikit tersenyum dan mengangguk. Pertemuan itu berakhir cukup singkat layaknya pertemuan keluarga yang saling berbagi cerita. Di situ, aku sangat bersyukur memiliki kerabat yang sangat baik dan pengertian. Tidak ada satupun hal di tempat itu yang membuatku tidak nyaman. Tadi kenalan sama berapa eyang, Bisma? Tanya bapak saat perjalanan pulang ke rumah. 7, pak. Tapi Bisma gak hafal nama-namanya, balasku saat itu. Wajah mereka bagaimana?
Seneng gak? Iya pak, walau sudah berumur tapi gak canggung sama Bisma. Kenapa bapak nanya begitu? Gak apa-apa, bapak bisa melihat lima. Ucapan bapak saat itu membuatku berpikir sejenak. Barulah saat hampir sampai ke rumah, aku sadar bahwa hanya lima dari sesepuh kami yang hadir di tempat itu yang masih hidup. Dua lainnya adalah roh dari leluhur kami yang ikut bergabung dengan acara kami. Daun yang terjatuh tepat di kepala membuatku mendapatkan kembali kesadaranku. Aku memegang daun itu dan menyadari aku berada di alam manusia. Dinda, aku menoleh dan mendapati Dinda sedang tertidur bersandar di punggungku. Aku yakin rasa lelah sudah menumpuk di tubuhnya setelah semua apa yang ia hadapi beberapa hari ini. Besok pagi, kamu bisa tidur sepuasmu setelah kita selamatkan Nuri, gumamku dengan penuh harap. Langit merah pun mulai menghitam. Kami tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Suara keramaian arak-arakan sayup-sayup terdengar sampai ke tempat ini. Aku yakin itu adalah rombongan pengantin Nuri yang hendak menuju tempat bangunan keramat itu. Dinda, kita berangkat sekarang, ucapku membangunkan Dinda. Dinda termenung sebentar dan segera mengerti keadaannya. Iya mas, jangan sampai terlambat. Aku dan Dinda mencuci muka kami menggunakan air sungai dan bergegas meninggalkan tempat itu. Arwah-arwah penasaran di sana masih menunggu malam datang untuk kembali lagi ke alamnya. Bersabarlah, saat ini semua selesai, aku akan mengirimkan doa agar kalian semua bisa tenang, ucapku pada sosok-sosok roh yang sebenarnya juga tidak memperdulikan keberadaanku. Kami menerobos semak dan dedaunan hingga sampai pada rombongan pengantin yang memasuki hutan. Beberapa obor terlihat menyala-nyala mengiringi rombongan pengantin yang sama sekali tidak bisa dibilang wajar. Itu bapak sama ibu? Dinda menunjuk ke arah orang tuanya yang berjalan mengiringi Nuri. Di depannya berjalan perlahan sosok kerbau pincang yang menyebarkan bau amis. Aku tidak ingin memberitahu Dinda, namun di depan mataku saat ini yang terlihat bukan hanya iring-iringan pengantin, namun ada juga iring-iringan makhluk tanpa kepala yang berjalan di belakang rombongan itu. Di setiap sisinya juga terlihat makhluk yang melayang-layang memandang Nuri dengan penuh nafsu. Asap kemenyan mengepul di sekitar Nuri. Sekilas aku menebak bahwa Nuri sudah kehilangan kesadarannya. Dengan berhati-hati, kami mengikuti rombongan itu dari jauh. Dalam hati aku tak henti-hentinya membaca doa, berharap agar keberadaan kami tidak terendus oleh mereka. Cukup dalam kami memasuki hutan. Namun ada batas yang pada akhirnya hanya Nuri, Kiai Sungulangkir, dan sosok kakek tua yang menjebak kami di alam gaib itu yang meneruskan perjalanan hingga sampai di bangunan keramat itu. Itu hanya rumah kayu biasa, namun ukiran kayunya terlihat mewah dengan kepala pintu yang terukir wajah Buto Kala. Walau hanya digunakan 10 tahun sekali, namun bangunan itu terlihat rawat. Benar ucapan Tirah, warga desa merawat tempat ini baik-baik. Saat itu juga aku menyimpulkan, mungkin saja dapat diartikan bahwa warga desa memang memelihara sosok Doro Kantur ini. Ibu, Nuri mengeluh cemas. Ia menoleh sembari berharap ibu atau ayahnya menyelamatkannya dari situasi ini. Namun sayangnya, jawaban yang ia dapat tidak seperti yang ia harap. Kedua orang tuanya hanya mengangguk merestui kepergiannya menjalani ritual itu. Aku mengepalkan tanganku geram melihat hal itu. Apakah keinginan setan lebih penting dari nyawa anak mereka sendiri? Perkataan itu merupakan bahwa Nuri masih sadar dalam mengikuti semua ritual yang ia jalankan tadi. Tapi kakek itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Seorang ibu berpakaian kebaya membawa sebuah nampan dengan beberapa lembar daun. Ia mengambilnya dan menggunakannya untuk menutup mata Nuri sembari menggumamkan sebuah mantra. Seketika, raut wajah Nuri berubah. Ia menurut begitu saja pada kakek itu untuk masuk ke dalam bangunan keramat bersama kerbau itu. Nuri sudah diterima oleh Doro Kantur.
"Panjenengan dipersilakan kembali," ucap sosok kakek itu. "Dan saya masih memiliki beberapa hal untuk saya urus," ucap kakek itu lagi saat seluruh warga sudah pergi meninggalkan tempat itu. Saat itu, seketika firasatku menjadi tidak enak. Saat obor warga sudah tidak terlihat lagi, Dinda mengajakku mendekat menuju bangunan itu. Tanpa penerangan, kami hanya bisa meraba langkah yang kami lalui mengikuti arah cahaya menyala dari bangunan itu. Baru saja kami hendak mendekati bangunan itu, tiba-tiba sesuatu jatuh di hadapan kami. Aku menelan ludah melihat apa yang berada di depan kaki kami. Wajahku memucat melihat mayat yang telah terbungkus kain terbaring di sana. Tidak hanya satu, di sekitar kami berjatuhan mayat-mayat yang sudah membusuk dengan kain kafan yang hampir tidak bisa membungkus tubuh itu seutuhnya. "Pocong Mas!" Aku menenangkan Dinda dan membaca alunan ayat-ayat suci. Tapi ternyata pocong itu tidak bergerak. Pocong itu benar-benar mayat manusia yang sudah tak bernyawa. "Itu adalah mayat-mayat mereka yang pernah berusaha melawan Doro Kantur." Suara kakek itu tiba-tiba terdengar berada di dekat kami. "Aku membiarkan kalian hidup hanya karena tidak ingin berselisih dengan keluarga mempelai. Tapi sekarang tidak ada lagi alasan untuk membiarkan kalian hidup." Aku mencari asal suara itu dan menemukan kakek itu berada tidak jauh di belakang kami. Berbeda dengan sebelumnya, kakek itu kini hanya mengenakan celana kain hitam panjangnya. Ada bekas luka yang bercampur rajah terukir di dadanya yang hitam. Ada sebuah keris di genggaman tangannya. Ia menggenggam bilah keris itu dan menggoreskan telapak tangannya hingga meneteskan darah. Sembari membaca beberapa mantra, ia menatap Dinda sambil tersenyum dan menjilat darah di kerisnya. Dinda terpaku. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi kepadanya. Wajahnya semakin pucat dengan darah yang menetes dari mata dan telinganya. "Dinda!" teriakku sembari berusaha menyadarkan dirinya. Ia menyentuh pipinya dan menyadari apa yang terjadi. "Menjauh dari sini!" teriakku. Dinda berusaha mempertahankan kesadarannya. Sementara aku berlari ke arah kakek itu untuk berusaha membuatnya menghentikan mantranya. "Hentikan kakek brengsek!" teriakku. Sebuah pukulan kuarahkan ke arah kakek itu. Namun ia bisa menghindar dengan mudah. Jelas kakek itu bukan kakek biasa yang dapat diremehkan. Aku pun melemparkan sebuah batu ke arah kakek itu. Ia menghindar dan celah itu aku manfaatkan untuk mendaratkan sebuah pukulan di perutnya. "Bocah brengsek!" Pukulanku tidak begitu berarti, tapi mantranya berhenti. Aku menoleh pada Dinda dan mengetahui bahwa ia tersadar. "Lari! Tolong Nuri! Aku akan menyusul!" teriakku. Dinda yang menyadari situasi ini mengangguk dan bergegas menuju bangunan itu. Sebuah keris mengarah ke tubuhku. Namun aku mundur sejauh mungkin. Seolah tidak ingin membiarkanku hidup, ia pun menggoreskan kerisnya lagi di telapak tangannya. Itu adalah ritual yang sama untuk mengutuk Dinda tadi. Sebelum ia sempat menjilat darahnya, aku melemparkan tanah ke matanya yang memutih itu dan kembali melancarkan serangan. "Kakek sialan! Kau sadar kan kalau kau sudah bersekutu dengan makhluk neraka? Tidak ada yang kau dapat setelah ini. Hanya api neraka yang menantimu," teriakku. "Justru itu, aku tidak terima bila hanya aku yang merasakan api neraka. Kalian juga harus ikut dengan kami," balas kakek itu. Selama aku bisa menghalangi ritual-ritual yang dilakukan kakek itu, seharusnya aku bisa terhindar dari trik atau ilmu hitam yang ia gunakan untuk mengutuk Dinda atau memindahkan kami ke alam lain. Tapi aku tidak punya banyak waktu untuk meladeni kakek tua ini. Walau tubuhnya rentah, entah mengapa seranganku tidak berdampak banyak kepadanya. Aku langsung menduga bahwa kakek ini memiliki ilmu kebal. Saat itu aku mengingat kejadian di desa saat ada maling yang tertangkap dan sempat dipukuli oleh warga. Anehnya, maling itu tidak merasa kesakitan dan tetap sombong menantang warga desa. Saat itu
Bapak datang dengan membawa batang ekor yang masih berdaun dan menyabetkan pada maling itu. Saat itu juga maling itu berteriak kesakitan meminta-minta ampun. Belajar dari bapak, saat aku berurusan dengan demit atau ilmu gaib, aku selalu membawa benda-benda tertentu seperti itu. Benar saja, saat aku mengambil batang dan daun kelor dari tasku, kakek itu terlihat gentar. Aku pun menyabetkan kepada kakek itu. Ia menghindar, namun sabetanku menggores sedikit telapak tangannya. Kakek itu pun berteriak kesakitan. Ini berhasil. Aku pun menghadapi kakek itu bersenjatakan benda yang sering digunakan oleh bapak untuk mengusir setan. Bocah brengsek! Wajah kakek itu meringis kesakitan setiap kali aku berhasil mendaratkan serangan ke kulitnya. Aku hampir merasa ini akan berhasil. Sayangnya, melawan seorang yang memiliki ilmu hitam tidak semudah itu. Kau pikir cara bodoh ini bisa mengalahkanku, ha? Teriaknya kesal. Aku mencoba membuktikan gertakannya dengan menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba, aku terjatuh oleh sosok yang memegangi pergelangan kakiku. Sudah cukup. Jangan pikir seorang Bah Gandas akan mati hanya karena benda seperti ini. Ucapnya merebut batang kelor di tanganku dan membuangnya. Aku mencoba melepaskan kakiku dan mencoba meraih batang kelor yang menjadi senjataku. Tapi tangan-tangan dari dalam tanah kembali muncul untuk menahan tubuhku. Sial! Derajat kita berbeda. Aku Mbah Gandas, bangsawan dari Trah Paku Jajar, yang diperintahkan untuk menjaga Dorokantur hingga ia bisa bersatu dengan Ingon Trah Paku Jajar yang lain. Tidak mungkin aku mati hanya karena bocah sialan seperti kalian. Tubuhku tertahan terbaring di tanah. Kakek yang akhirnya mengaku bernama Mbah Gandas itu menginjak dadaku dan mencekik leherku. Satu tangannya memegang keris hitam yang sudah mengincar jantungku. Sesali perbuatanmu di neraka, ucap Mbah Gandas. Aku menutup mataku, tidak berharap ajalku akan berakhir seperti ini. Dan saat ini, di tengah ketakutanku, tiba-tiba terdengar suara keris yang beradu. Aku masih dapat merasakan tubuhku dan membuka mata untuk melihat apa yang terjadi. Keris Mbah Gandas terpental. Ada sebuah keris yang muncul dari tubuhku. Bukan, aku merasakan keris ini muncul dari sukmaku. Cahayanya mengalihkan penglihatan Mbah Gandas dan mengusir tangan-tangan dari dalam tanah yang menangkapku. Aku tak sempat berpikir apapun. Spontan aku menggenggam keris itu dan menusukkan ke tubuh Mbah Gandas. Keris itu? Sepertinya Mbah Gandas juga terheran dengan apa yang terjadi. Ia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Keris misterius ini menembus dada Mbah Gandas. Ia memuntahkan darah. Namun sepertinya ia dapat dikalahkan begitu saja. Kalau begitu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, ucap Mbah Gandas. Ia menahan lukanya dan berlari mengambil kerisnya kembali. Namun saat ia mencoba menyerangku, tiba-tiba api merah membakar wajahnya begitu saja. Siapa yang kurang ajar ikut campur urusanku? Teriak Mbah Gandas. Aku melihat dua orang mendekat. Aku memperhatikannya dan mendapati wajah yang sangat kukenali. Bapak? Bimo? Tinggalkan urusan kakek-kakek ini sama kami. Kau cepat selesaikan urusanmu di bangunan itu, ucap bapak. Aku memperhatikan gerakan tangan Bimo dan menduga bahwa api yang membakar wajah Mbah Gandas adalah ilmunya. Walau bukan serangan yang ampuh, tapi entah sudah sejauh apa anak itu berkembang. Gunakan keris itu dan habisi setan yang menyesatkan desa ini, perintah bapak. Mbah Gandas tidak menyerah. Ia mencoba mendekatiku, tapi bapak menahannya dengan batang kelor andalannya dan bantuan Bimo di belakangnya. Tidak usah takut, Bisma. Kamu pasti menang. Belum pernah ada Trah Sambara pemegang keris raga sukma yang kalah dalam pertarungan, ucap bapak dengan lantang. Aku menatap keris di tanganku. Aku mengenalnya. Ini adalah keris yang kulihat saat berkumpul dengan sesepuh Sambara saat aku kecil.
Jadi, nama Kris ini Kris Raga Sukma? Gumamku. Aku merasa bahwa aku belum menjadi tuan dari pusaka ini. Tapi aku merasakan bahwa Kris ini berniat meminjamkan kekuatannya kepadaku. Bapak, Bimo, tolong tahan kakek tua itu. Teriakku yang segera meninggalkan mereka berdua. Sebelum pergi, aku mendengarkan perbincangan kecil di antara Bapak dan Bimo. Pak, kalau ngomong hal keren gitu ke Mas Bisma, kakinya jangan sambil gemeteran, bisik Bimo. Berisik kamu, Mo. Yang penting Masmu yakin dulu, balas Bapak. Aku sedikit tersenyum lega mendengar gurauan mereka. Walau Mbah Gandas begitu kuat, aku yakin mereka bisa menahannya setidaknya sampai aku bisa menyelamatkan Nuri. Baik, sampai di sini dulu cerita Tumbal Manten dari Dio Seta. Kita lanjutkan episode selanjutnya yang merupakan episode terakhir. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Like jika suka, share dan tentu saja subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.